Cara menghaluskan pohon pinang hanya menggunakan potongan kaca. Gampang ya untuk menghaluskan. Ini potongan kaca. Tinggal digosok-gosok aja, enggak usah pakai serut. Kalau serut itu tidak ada. Ya. Sampai halus. Cepat terus. Ya, semoga bermanfaat. Foto-foto lah weh. Yang tahun harap. Ya tuh kudunya nih tahun harap saya fotonya ya. Atau dasar yang namahan. Putar. Up. Tercacak gitu. Kupas mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel. Kali ini saya berada di lokasi di mana lokasi ini adalah tempat persiapan untuk memeriahkan 17 Agustus ke 77. Kali ini saya sengaja berada di lokasi yang sangat terpencil, jauh dari keramaian kota. Ini adalah bentuk daripada kecintaan masyarakat dukuh, masyarakat kecil khususnya masyarakat bawah, untuk memeriahkan 17 Agustus tahun 2022. Apapun bentuk pengorbanan mereka, kita hargai dan kita berikan apresiasi kepada seluruh. Semoga yang di sana dapat terinspirasi. Dengan keadaan yang segini mungkin. Oke, saksikan terus bagaimana kelanjutannya. Nanti tinggal lihat bagaimana cara ini sampai selesai.